para pencari fakta. Setiap orang lahir di dunia pasti dianugerahi kemampuan yang berbeda dari satu dan lainnya. Seperti orang-orang yang bekerja sebagai seniman jalanan. Mereka mempunyai daya tarik tersendiri bagi kebanyakan orang yang menyukai seni. Dengan kemampuan dan kreativitas yang mereka miliki, para seniman jalanan di berbagai negara telah banyak melahirkan suatu hal kreatif yang tidak semua orang bisa kerjakan. Seperti melukis jalan, menari, berpakaian cosplay anime, bahkan sampai membuat dirinya menjadi seperti patung. Pasti sudah pada nggak sabaran nih pengen tahu seperti apa sih aksi mereka di jalan? Nah, langsung saja berikut beberapa seniman jalanan paling unik karena kreativitasnya. Simak sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan bagi kamu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer. Patung Jin Aladdin. Tidak tahu kan karakter di film Aladdin yang satu ini? Ya, dia adalah Om Jin yang keluar dari lampu ajaib yang ditemukan oleh Aladdin. Warna tubuhnya yang biru dan melayang di udara sudah menjadi ciri khas dari si Om Jin tersebut. Karena dirasa menarik dan unik, ada seorang seniman jalanan yang langsung memanfaatkan hal tersebut. Dia membuat sebuah pertunjukan jalanan dengan berpakaian ala-ala Om Jin. Uniknya, orang tersebut tidak cuma berpakaian saja, tapi dia juga membuat dirinya persis seperti gambaran Om Jin yang kita ketahui, yaitu keluar dari lampu ajaib dan melayang di udara. Nah, sebagai perlengkapan biar makin mirip, dia juga terlihat memberikan sesuatu, seolah memberikan permintaan kepada pengguna jalan yang telah memberi tip. Kayaknya harus jalan-jalan ke sana juga nih, siapa tahu bisa diberi 3 permintaan. Hihihi, kan lumayan tuh bisa minta jodoh. Mannequin Dance. Pasti sudah tahu kan dengan Mannequin Challenge? Itu loh video yang sempat viral akhir 2016 lalu. Ya, video yang memperlihatkan orang-orang yang awalnya beraktivitas seperti biasa, kemudian tiba-tiba diam tak bergerak seperti patung. Nah, berbeda dari itu, seorang seniman jalan membuat sesuatu yang baru dengan memperlihatkan sebuah pertunjukan menari bersama 2 mannequin atau patung. Karena kreativitas yang dia miliki, pria ini punya cara sendiri untuk membuat mannequin-mannequin tersebut bisa ikut bergoyang. Gak pakai baterai atau listrik loh, dia hanya memasangkan kayu lurus di bagian-bagian penting, seperti persendian yang selanjutnya dihubungkan ke tubuhnya. Jadi apapun gerakan yang dilakukan orang tersebut, pasti mannequin itu juga akan mengikutinya dengan persis. Wah, keren juga nih idenya. Robot Bumblebee. Mana nih penggemar Transformers? Pasti masih ingat dengan Bumblebee, si mobil kuning yang bisa berubah jadi robot. Nah, ternyata si mobil kuning ini tidak hanya ada di film saja. Soalnya sekarang dia sering terlihat di pinggir jalan tuh menghibur anak-anak dan orang dewasa yang lewat. Hihihi, ya mungkin kurang job kali ya sekarang, jadi mainnya pindah ke jalanan. Orang yang mengenakan pakaian kostum tersebut sesekali akan merubah bentuknya menjadi mobil dan robot untuk menarik perhatian pengguna jalan yang lewat agar singgah memberikannya tip. Sekarang gimana? Lebih suka yang di film atau di jalanan? Melukis. Berbicara seniman gak lengkap rasanya kalau lukis-melukis tidak ada di dalamnya. Tapi kali ini melukisnya bukan di atas kanvas ya, melainkan di sebuah kertas berwarna putih yang tebal. Dalam beberapa video yang diambil oleh penonton, terlihat seorang pelukis jalanan yang menunjukkan kebolehannya dalam memainkan warna. Walaupun hanya dengan menggunakan pilox dan bantuan benda bekas seperti tutup botol, kertas, dan besi tipis, orang tersebut berhasil membuat mata penontonnya terhibur lewat aksi dan gambar yang dihasilkan. Kalau dijual, kira-kira kalian mau beli berapa tuh gambar? Juggling Bola. Kalau soal juggling, seniman jalanan yang satu ini jangan ditanya lagi sih, soalnya pemain sepak bola sekelas Messi dan Cristiano aja lewat. Soalnya pria ini bisa melakukan juggling di atas rata-rata pemain sepak bola. Dari dalam video yang beredar terlihat, dia melakukan juggling di atas pagar dengan menggunakan pakaian lengkap. Setelah juggling normal, pria tersebut melanjutkan aksinya dengan melepaskan baju yang dia gunakan satu persatu.
Kalau begitu sih, yang bisa juga banyak. Eits, sebentar dulu. Sebagai penutup acara hiburannya, pria ini melakukan aksinya dengan memanjat tiang lampu sambil membawa bola yang berputar dan melanjutkan juggling di atas tiang. Wow, makan apa ya dia sampai bisa jago gitu jugglingnya? Itulah tadi beberapa aksi seniman jalanan paling kreatif. Dengan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki, mereka bisa menghibur dan mencari uang dengan caranya masing-masing. Nah, di antara pembahasan tadi, mana nih menurutmu yang tingkat kreativitasnya paling unik? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini, klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.